Pejabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun mengatakan, program makan siang gratis perlu penyesuaian di masing-masing sekolah, mulai dari fasilitas tempat cuci tangan yang harus disediakan dan pemenuhan meja kursi belajar di seluruh sekolah yang harus merata. Nanti di uji coba seperti apa nih makan gratis itu kan, itu kan program pemerintah, kita masih belum, kita juga belum tahu apakah itu dikelola oleh langsung sekolah, dikelola oleh pihak ketiga, dikelola oleh lain, itu masih belum. Tapi kita akan melakukan uji coba ini dong, kita uji coba dulu ya, saya sedang saya pikirkan caranya, ini sedang saya pikirkan uji cobanya seperti apa supaya nanti kan begitu nanti kejadiannya ternyata tidak ada tempat untuk makan, ruangannya cuma untuk belajar tuh. Makanya mereka di mana? Itu harus dipikirkan. Ada. Uji coba program makan gratis menurut Makmur akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan lokasi sekolah, infrastruktur, serta mekanisme maupun prosedur operasional standar. Amel, Balikpapan TV.